tepat di bulan September ini kita baiknya memang merayakan hari kesehatan. Berkaitan dengan kesehatan itu berkaitan dengan lingkungan. Buatlah lingkungan menjadi hijau dan buatlah lingkungan menjadi bersih. Dan sesuai dengan tema itu, pada handbook itu sudah dicanangkan bahwa bulan September ini kita akan mengadakan Green Day. Adalah kegiatan Green Day SMP Yapindo tahun 2022. Di sini siswa dibagi per hot space dan masing-masing hot space menanam yang disebut toga. Toga adalah tanaman obat keluarga. Jadi kalau kita lihat di sini ada berbagai macam tanaman, mulai dari kemangi, kemudian jenis tanam rimpang-rimpangan. Kita lihat di sini sudah ada hostbase yang sudah menanam kemangi. Ini hostbase berapa? Obsidian, Pak. Obsidian. Obsidian. Oke, ini nanam apa aja selain kemangi? Ya, ini aja. Yang sudah dibagi menjadi hostbase-hostbase melakukan ya penanaman masing-masing, ya masing-masing hostbase menanam. Ini hostbase apa ini, Abdi? Hostbase apa? Menanam bayam. Bayam, oke, bayam bagi ya, bagus ya. Oke, ini hostbase apa ini? Tulis tanam apa? Bayam. Oke, bayam bagus buat terbersih ya. Iya, mencegah masuk. Iya. Oke, ini hostbase apa ini? Konglomerat, Pak. Konglomerat. Tanam apa? Konglomerat. Tanam apa? Kaos, Pak. Kaos. Oke, ini semangat sekali ini Bang Rafif. Bang Rafif, segis apa Bang Rafif? Segis, nanam apa segis? Jadi, oke. Bang Adli, bagaimana hari ini, sehat? Sehat. Oke. Segisnya dari apa, Pak? Oke, guys. Ini sangat kesibukannya sangat terasa sekali. SMP Yapindo setiap tahun memperingati kegiatan Health and Green Day. Ya, di sini kegiatannya sangat terasa ya. Karena kita bekerja secara kolektif, tidak secara individu. Oke, tepuk tangan. Silakan. Teman-teman sekalian. Kami saya Zainal Anjarana, saya Muhammad Isu Mada Oktavian. Kami perwakilan dari Bank akan mempresentasikan tanaman, salah satu tanaman toga yaitu kencur. Jika kita ingin cabai tersebut tumbuh dengan segar dan subur, kita bisa menyiramnya dengan air cucian deras setiap pagi dan sore hari. Lalu kita juga bisa menambahkan beberapa vitamin sebagai nutrisi dan melakukan pemupukan lanjutan setiap 2 minggu sekali. Apa? Oke, tugasnya apa ini? Membersihkan taman ya. Kerja dari ya. Ya, ini adalah
berapa ya? Hanya menanam pokoknya ya.